Agaknya di bawah pokok sana tu orang jual aiskrim tau. Aiskrim nenek kau. Kita tengah pada macam ni, siapa yang nak beli aiskrim? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Selalu saya mengucapkan ini supaya kurang harus jaga kesehatan cuy. Karena kesehatan itu lebih penting dari segalanya cuy. Walaupun kita punya duit, kita kaya, tapi kalau penyakit tak bisa diobati, sama aja dengan bohong cuy. Jadi kurang harus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan patuhi SOP cuy. Jaga jarak gitu, jaga SOP lah pastinya cuy ya. Oke, kali ini saya akan mencoba ya untuk mereaksi permintaan kurang yang sudah lama banget di request cuy ya. Saya sudah berniat ya untuk mereaksi semua film Piramli yang ada di YouTube. Yang tak ada saya tak bisa react. Contoh film Piramli yang tak ada saya lihat di YouTube itu Penari Becak cuy. Saya enggak tengok di YouTube itu ada. Kalau kurang ada, kurang bisa kirimkan linknya di Instagram saya atau komentar di bawah cuy. Kemarin saya sempat mereaksi 4 video cuy. Sepatu Rioni, lawak Keder, dan lawakan dari Josan juga. Dan saya ingin membuat sebuah konten mereaksi TikTok dengan Instagram, dan nyatanya semuanya kena copyright. Cuman yang TikTok itu yang kemarin saya react itu kena copyrightnya itu di musik. Jadi dua lagu dari Ziana Zain gak bisa dipublikasikan ke YouTube. Jadi mau tidak mau, daripada saya edit, saya hilangkan musiknya, gak ada gunanya, mending saya simpan di Instagram saja cuy. Yang penting korang bisa tahu lah saya mereaksi TikTok, dan saya memang ingin membuat sebuah konten mereaksi TikTok dengan Instagram cuy. Pokoknya hal yang lucu-lucu di Instagram dan TikTok korang bisa share ke saya cuy. Saya akan buat konten baru ya. Saya akan buat konten baru karena kalau untuk konten movie yang saya maksud kemarin itu saya akan buat di channel yang lain. Saya sudah buat channel yang lain dan saya lagi fokus di situ juga cuy. Dan memang di channel yang satu itu saya benar-benar fokus tentang film. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya kurban buat korang yang ada di Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei juga cuy ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan cuy ya. Tolong dimaafkan. Oke, karena ini spesial Idul Adha, saya akan mereaksi permintaan korang yang cukup lama banget ya, yang di request ini, yang mana kita akan mereaksi film Piramli yang berjudul Laksamana Doremi. Ini sambungan dari film Piramli yang Doremi cuy ya. Doremi yang pertama dan yang kedua itu Nasib Doremi kah, atau yang saya lupa cuy. Pokoknya Doremi juga gitu ya. Yang ketiga ini cuy, Laksamana Doremi, dan ini adalah film terakhir dari almarhum Piramli cuy. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Teng. Oke. Laksamana Doremi. Oke cuy, sebelum saya lanjut, ini di sini saya mereaksi di channel ini cuy. Arif Ishak. Oke, karena di sini durasinya cukup panjang, tapi tetap saya edit yang berbau copyright. Ini yang berbau copyright ini cuy. Korang lihat ini supaya kalian bisa ini cuy. Kalian bisa percaya lah cuy ya, ini copyright ini. Musik ya, yang berbau musik copyright ini. Bisa dipublikasikan di Malaysia, di Indonesia tidak. Orang Indonesia tidak bisa mempublikasikan ini. Tolong mengerti lah cuy ya. Aduh, jangan lagi berkomentar. Kok dipotong bang? Kok ini musiknya hilang? Please lah. Saya jadi kurang semangat kalau ada komentar macam tuh cuy. Oke, lanjut. 3, 2, 1.
Tapi ini kok kualitasnya kabur banget, cuy. Kabur ya. Sen. Baik ni. Baik cik. Thank you. Memanglah. Saya pun memang nak take barang yang baik lah. Saya ya. Tak boleh cik. Siapa pun ada cik. Sila cik. Nangka warden. Kayaknya niat apa namanya otaknya dia yang ngeres nih. Semuanya ditanya. Semuanya ditanya. Kawin. 2000 cik. 2000 mati. Mampus. Favorit gue banget ini. Kayu untuk apa? Coba ditarik-tarik. Movie Ramli ini. Laksmana, oh Laksmana Doremi ya. Tapi judulnya ini beda ya, Laksamana Doremi. Laksmana Doremi. Dayang Sulu. Minta jemputan. Setan saleh. Juru gambar. Juru suara. Rekaman akhir. Ibrahim. Penolongnya. Kembali lagi. Cuma dapat ciuman doang. Favorit ini, favorit. Di sini dia kurus banget, cuy. Kaki dia. Kayu apa ini? Kaki aku. Melawakan dia tuh kayak ini ya, legend banget dia kalau menurut saya juga.
Ini di hutan ke? Sun dia. Rumahnya di atas pokok. Kurang ajar kau ya. Hah? Kau ingat tak boleh fitrah ke ni? Tak sengaja. Nanti kau. Itu apaan? Sayur kunun. Mana rumput dia pergi kutip sayur. Oke, bukannya di bawah tadi pakai ini di tangga gitu. Kerja macam pondan aja. Cempon. Lapor-lapor. Mereka bahasa apa sih bahasa ini? Bahasa Itali kayaknya. Spanyol. Aduh, gambarnya kurang jelas sih. Tapi tak apa lah ya. Yang penting itu tahu alur ceritanya sih. Gelap banget ya. Hampir ambil tidur. Bangunlah. Cik Mang buta aja. Kerja kami dah siap dah. Ya, aku nak tidur dalam bisik ya. Kalau kita dah janji bagi-bagi kerja, kerja kami semua dah siap. Ini giliran kau pula. Yalah. Yalah, bangunlah. Oh, ceritanya Piramli yang masak ya. Penasaran gue sih. Mukanya gak terlalu jelas sih. Gak nampak jelas. Di film Piramli ini bagaimana sih? Udah nampak tua sangat kah atau gimana gitu? Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Okay. Adakah patut? Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makro. Makro? Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan. Bukan haram tapi makro ya? Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Encik tengok. Punya haram jadah tengok. Dia dah buat rumah haram atas ni punya tanah. Betul. Dia mari pula. Biar saya tengok. Cuba macam mana. Saya tahu wajah dia. Cik tengok. Wih, piram di sini. Udah. Macam. Ini bukan rumah haram. Anak haram. Itu dia. Tembak. Boleh tembak. Tembak. Ini bukan rumah haram. Anak haram ternyata. Tembak. Bangun semua. Ini Piramli udah tua banget di sini ya, Bang. Kau main kasar enggak? Cek. Tengok. Dia kata bahalul pula dia. Ada patut? Tak patut. Hei, musibat. Tiga-tiga orang turun. Turun. Hei. Kau ni siapa lah? Berani marah-marah orang pula? Ha?
aku Tuan Tanah. Tuan Tanah. Tak kenal Tuan Tanah. Oh, inilah Tuan Tanah Kedaung tu. Tuan Tanah Kedaung apa? Kedaung ke mana? Kedaung. Kedaung apa sih? Ini tanah aku. Eh, kami bukan buat rumah atas tanah kau, atas pokok. Oi, pokok ni pun dalam kawasan aku. Ha? Adik. Jalan. Tengok, Encik. Dia suruh kita jalan. Kurang asam. Kurang asam. Kau kenal dia tak? Ha? Oi, Mat. Marilah, Mat. 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 Mari, Mat. Ada apa, Encik? Kau tolong gajikan pokok ni. Oh, itu yang dibawa gergaji. RM5, Encik. RM5? Ya, boleh. Bah, RM5. Tolong. Di gergaji rumahnya. Alamak, tu. Di gergaji betul-betul. Alamak, di gergaji betul-betul. Go, go, go. Andi, andi, andi. Oi, Tuan Tanah Kedaung. Kami boleh keluar pada tempat ini, tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja, 5 syarat. Yeah. Oh, boleh ya? Ah, bagus. Syarat yang pertama. Ini kok malah cari gara-gara. Syarat yang kedua. Haram jadah. Haram jadah. Okey, syarat-syarat Doremi ternyata ya, di sumur air. Aduh, sayang sekali sih ya. Film terakhir Piramli ini. Gue kayak ini ya, bukannya merasa senang banget gitu ya, kayak merasa sedih gitu ya. Gak nyangka ini film terakhir beliau ya, semasa hidup. Emang ketiga-tiganya sudah meninggal atau gimana sih? Kalau Tompel ya udah meninggal ya kayaknya cuy. Tapi yang satu ini, Ibrahim siapa namanya? Konsisten sebenarnya film Piramli je ya. Setiap film Doremi itu pasti ada lagu begini bertiga mereka. Piramli gemuk banget di sini memang cuy. Tompel muka dia lucu banget sih. Serem banget. Kau dengar apa yang aku dengar? Penakut banget. Aku fikir aku dengar apa yang aku dengar. Kau
aku pikir. Malam ni malam apa ni? Malam Jumaat. Malam. Sunday. Monday. Patolu. Sunday. Malam Jumaat. Sunday, Monday, Patolu. Gabungan bahasa apa itu? Duh. Jangan tinggal dah. Patolu. Apalah kau berdua ni bikin tempat ranjang untuk video dah. Kau dengar tak, Duh? Itu orang bergaduh laki bini. Laki bini lagi bergaduh ceritanya di tengah hutan ni. Tengah hutan. Benar banget. Ya tak ya. Ya tak ya juga. Malam Jumaat. Hantu. Ini muka pihak meliuk tu. Kalau hantu, dia mesti pergi. Kalau hantu help ya. Ini, tolong, tolong. Ini bukan hantu, ini mesti orang. Mari kita tengok. Jadi film ini horror sih. Aku serem sih, gue kaget gue. Apa lagi? Kena polong. Tongkat peri. Ini apa ini? Tai bintang. Ini bukan tai bintang. Ini tai bintang. Ferry yang punya. Ya, Ferry. Ferry Mua ke Batu Pahat? Ferry Mua dan Batu Pahat dah tutup. Itu Ferry nenek kau. Singgungan ya, singgungan. Ini Ferry hantu lah. Jangan takut. Apa kau ni? Tuh. Enggak ada apa-apa. Bulu ni yang cakap tu. Kalau bulu boleh bercakap. Kalau bulu perindu boleh bercakap. Tuh. Wahai bulu, apa betulkah kau yang bercakap? Benar. Tambahlah yang bercakap. Tolonglah cabutkan tombak ini. Nanti. Baiklah. Kalau kami cabutkan tombak itu, apa yang kau nak kasih upah pada kami? Hamba akan beri hadiah kepada tuan hamba bertiga. Baik, kasih hadiah ni, Ji. Baik. Atau prank. Jangan sampai prank, Ji. Malah dilihatin, bukannya dibantu. Peri beneran. I see, man. Cantik lah. Wah, getah. Bukan getah, darah. Oke, saya mau lobet ini kita. Break dulu. Oke, cuy, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi karena tadi juga sementara azan ya. Jadi saya break dulu. Oke. 3, 2, 1. Aduh, 321 malah enggak pakai. Kalau tidak, tentu hamba mati. Tuan hamba ni siapa? Hambalah Tuan Puteri Buluh Betung. Oh, Buluh Betung. Adakah tuan hamba ni kena mengena dengan gambar SK Darisman anak Buluh Betung? Oh, itu bapa hamba.
Betul lah, Dok. Betul. Pasal gambar tu dah lama main. Wahai Tuan Putri, bulu tumpah. Bulu betul. Hadiah-hadiah kami. Bulu betul apa sih artinya? Kembalikanlah tongkat kebesaran hamba. Itu tongkat peri. Bulu betung. Wahai tongkat kebesaran. Wah, beta. Langsung ada kembang apinya sih. Hadiah kepada mereka. Bunga beta. Apinya itu ada itu. Tika terbang itu. Apa itu? Hamba hadiahkan kepada tuan hamba. Naiklah di atas tika terbang itu. Dan sebutlah perkataan Zam-zam ala kazam. Wah, jim. Zam-zam ala kazam. Akan membawa tuan hamba terbang kemana saja yang tuan hamba niat. Terima kasih Tuan Putri. Teropong itu hamba hadiahkan kepada tuan hamba. Niatlah di dalam hati. Apa saja yang tuan hamba nak lihat, tuan hamba boleh lihat menerusi teropong itu. Wah, enak ini teropong ini. Apa aja bisa dilihat. Hamba hadiahkan kepada tuan hamba. Mintalah apa saja yang tuan hamba nak minta. Kemudian tiuplah bangsi itu. Segala apa yang tuan hamba minta, semuanya akan terkabul. Wah, 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 ini lebih keren lagi. Kalau minta baik, jadinya baik. Dan kalau minta jahat, jadinya jahat. Okey, ada persyaratannya. Sekira bebas. Bulu kasar. Bulu betung. Apa sih itu bulu kasar, bulu beletung? Biarlah hamba pulang ke tempat hamba dahulu untuk mengubati luka hamba ini. Wish, efek dulu cuy. Kayak ninja ya. Tunggu dulu. Eh, apa yang lagi dah? Tidak cukup lagi. Kau berdua ni tak guna lah. Saya nak cekik aja. Ya udah minta makan. Ni. Kata Tuan Putih tadi. Bangsi tu, kalau minta baik, jadinya baik. Harmoni bangsi ya. Kalau minta jahat, jadinya jahat. Cuba kau minta nasi. Untung-untung, permintaan kita makbul. Ya, ya. Banyak untung. Minta nasi. You tak you juga lah. Langsung try. Wahai bangsi hikmat, kami bertiga ni lapar. Boleh tak kau sediakan sedikit makanan? Kami tak mau makan awang saksa. Makanan kuli pun jadilah. Makanan kuli. Tak ada. Kari. Kari kok tak ada? Lain posisi, lain tempat. Wah, tentang makan, digat kau ya. Enaknya makan di hutan itu. Enak teropong ini, bisa lihat apa aja. Miss lagi.
Ternyata Nuh. Tolong bilang padaku. Minggu depan ni nemu aku, nemu apa pula? Okey lari. Tak bisa ya, tak bisa lah nomor. Kalau hal jahat enggak bisa cuy, harus yang baik-baik saja. Ada kan tengok nombor ekor dengan teropong? Tak guna memang. Tengoklah kalau ada lubang-lubang kerja. Okey, lubang kerja. Hai teropong sakti dan hikmat. Tolong tunjukkan kalau ada lubang-lubang kerja. Lubang kerja. Nggak ada tahu betulan ini. Besok ialah hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Damsik Jani. Sebagaimana biasa, tuanku akan memilih orang-orang yang handal-handal untuk dijadikan laksamana negara. Barang siapa yang ingin jawatan itu, sila jemput ke gelanggang negara. Sayembara ya, ceritanya sayembara ini. Duh, ada negeri cari pendekar. Negeri mana tu? Hai teropong hikmat. Negeri mana yang kau tunjukkan tadi, ha? Di mana? Pasir Berdengung. Ha? Ha, pasir. Pasir Berdengung. Ada-ada aja yang disebut ini Pasir Berdengung lah. Banyak banget kalimat-kalimat aneh. Aku nak cekik. Alah kau ni. Makan aku dah kasi. Takkanlah terhubung kau tak boleh pinjam sekejap. Ambil. Ini mau lihat apa ini? Lihat yang jorok-jorok pasti. Bukan nak mampus. Buang kebiar. Orang kat suka ni, ni peminat akulah. Kirain jorok-jorok cuy. Apa sih ini? Mi, sekejap lagi kita semua akan terbang naik ke angkasa. Angkasa tu? Angkasa tu lah, mana lagi? Angkasa Puri mau nak aku. Tapi kalau angkasa tu, jangan takut. Jangan takut. Dia juga takut itu. Kan tak takut? Dok, silakan. Kayak tikar-tikar Aladdin ya. Naik semua tegas. Eh, Doh, tikar ni berapa persen je dia punya kapasiti? Ada kualitas ya, kapasiti. Hai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke negara Pasir Berdengung. Ala kasam. Kau cakap tu kuat sangat. Aku takut tiga ni terperanjat. Kami pula terpelanting. Aku belum ada suruh gila. Jangan takut. Kalau kau takut, aku pun takut. Bongok. Doh. Tolong tunjukkan demonstration.
harus pakai demonstrasi juga ternyata. Wahai tikar pandan terbang, ini untuk demonstrasi. Zam zam, Allah kazam. Oke. Wahai tikar pandan terbang, kau tolong buat U-turn sikit. Banyak kalimat-kalimat yang aneh di sini, cuy. Yang tak seharusnya di situ gitu. Kayak pesawat. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam, Allah kazam. Editan dulu-dulu juga. Wah, kau punya landing macam MSA. Oh, sayembara. Ini lokasinya di mana ini ya? Kok banyak pipa-pipa, ada pipa bekas tadi, apa pipa yang besar, ini ada pipa yang kecil-kecil deh. Kesmi. Apa dia tu? Oh, mayong, main mayong ini. Oh, berapa pan dia makan tu? Ini saya nggak mengerti nih, ceritanya kok gimana, ada ini mereka di tahun berapa, soal pendekar, kok tiba-tiba ada yang main mayong tadi cuy, posisi ada di kota. Kelahiran kah? Hari keputraan. Di dalam gondang ini ada 5 orang Laksmana Johan tahun lalu. Boy, oke. Siapa yang ingin menjadi Laksmana?
Sila masuk ke gelanggang. Ini para-para jagoan tahun lalu ya. Unjuk skill, unjuk skill. Ditiup. Wis. Kuat obat kuat dengan tuan putri. Kuat. Maju kuat salasa. Kuat salasa. Tak apa. Datuk Menteri, asap apa itu? Ampun tuanku, nampaknya macam asap otomatik bom. Otomatik bom. Saya cuba. Siapa-siapa juga yang ingin menjadi Laksmana, silakan. Apa tu? Mana obat kuat? Oh, bukai buah ya, buah. Harus ditelan. Silakan. Ya. Uish, bertiga. Ampun tuanku. Patik terima cabaran Laksmana ini. Cek, langsung 3-1. GG banget. Ya, 1-1. Iya, iya. Penakut ini, penakut. Oke. Okay. Buka dada. Langsung patah. Langsung tumbang cuy. What? Ini telinganya bisa... Film di film ini over banget sih ceritanya sih. Sudah mulai was-was deh. Telinga sudah diambil. Ya giliran nih, giliran tampil. Panjang banget.
Dia sendiri takut. Dia sendiri takut. Gak ada tangan. Gak ada tangan. Dia baru sadar itu. Satu. Iya, iya, iya. Lebih besar piramli, cuy. Iya, cakap India ternyata. Disuruh pukul duluan. Biasa aja ya, biasa aja. Ya, ya giliran Piramli. Langsung berdarah. Gila sih, langsung bola mata hilang sih. Wah, kabur semua. Tiga Laksmana. Dato' Menteri, perintahkan tiga orang muda itu menghadap di balai penghadapan. Jujung perintah, tuanku. Alamak, besok tuanku nak jumpa kita. Pakaian di situ kah? Jangan takut. Iya, ya, jangan takut. Wush, langsung keren kostumnya, cuy. Bertiga sungguh handal dan bijaksana. Yeay, yeay. Mulai hari ini, beta melantik anda bertiga menjadi... Oh, pelantikan. Ini ceritanya ini trompetnya kayak transisi sih ya. Transisi di film ini. Ampun, tuanku. Itu semboyan kecemasan. Semboyan kecemasan. Siapa anda? Dan berasal dari negara mana? Ampun, tuanku. Pasti adalah salah seorang menteri dari negara Pasir Dua Butir. Oh, Pasir Dua Butir. Di daerah mana lagi ini Pasir Dua Butir? Untuk memohon pertolongan dari tuanku. Karena Menteri Fasola dan orang-orangnya telah menderhaka tuanku. Mengkhianat ya, menderhaka. Datuk-datuk sekalian, oleh kerana negara Pasir Dua Butir di bawah naungan kita, maka
patutlah kita memberikan pertolongan. Datuk Menteri, Tuanku, siapkan 1,000 bala tentera dan hantar sekarang juga. Juga perintah, Tuanku. Ampun, Tuanku. Oleh kerana tugas ini tugas negara, tak payah dikirim 1,000 bala tentera. Izinkanlah Patik Bertiga Laksmana Doremi pergi berjuang membuat bakti. Ampun, Tuanku. Baiklah, Laksmana Doremi. Peter izinkan. Okey. Tolong. Tolonglah. Naik-naik ke sana. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke negara pasir dua butir. Zam zam Allah kazam. Ish, pemandangannya. Sebenarnya ini hitam putih, cuy. Tapi yang mewarnainya ini yang keren sih. Seakan-akan memang film Piramli ini film berwarna ya. Pemandangannya, gunungnya. Hairan ya. Apa ada jadi negeri ini? Ini daerah mana ini ya? Kira-kira memang ada daerah seperti ini, cuy. Kemana perginya bangunan tinggi ini? Pasir putih tapi enggak ada kedai-kedai, ya? Laut. Apa di bawah pokok tu? Agaknya di bawah pokok sana tu orang jual ais krim tau. Ais krim nenek kau. Di tengah padang macam ni, siapa yang nak beli ais krim? Aku fikir itu istana sultan. Mari kita pergi. Ini pasir putih lah. Kayak bekas tambang gitu je. Daerah mana ini ya? Ini kerajaan kok. Ampun tuanku, nampaknya ada orang masuk menghadap. Ampun Datuk, hamba bertiga ialah Laksmana Doremi, ingin menghadap ke bawah Duli. Tunggu sebentar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Semah patik harap diampun. Tiga orang Laksmana ingin menghadap. Silakan. Ini kerajaan yang mana ini? Sila menghadap. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Patik Bertiga telah diperintahkan oleh Baginda Sultan Jamsyik Jani dari negara Pasir Berdengung untuk memberi bantuan ke bawah Duli. Ampun tuanku. Kamu bertiga sajakah? Benar tuanku, patik bertiga saja. Wahai Datuk Laksmana dari negeri Pasir Berdengung, sedangkan berpuluh-puluh ribu bala tentera, beratus-ratus pahlawan, berpuluh-puluh Laksmana, semuanya tewas di tangan Menteri Fasola. Wah. Sedangkan pula Datuk Bertiga saja. Berarti jago ini Datuk Fasola. Daun serai, daun gaharu. Asyik. Belum terai, belum tahu. Asyik. Belum terai, belum tahu. Patan kata Menteri Pasola, Nini Pasola, Datuk Pasola pun hampir lipat. Kalau tak ada rotan, akar-akar pun jadilah. Iya, iya. Apakah puncanya sehingga boleh jadi sampai begini, Datuk? Pasola ialah Menteri Pertahanan di dalam negeri Pasir Dua Butir ini. Beliau ingin memperisterikan putri tuanku, Putri Puncak Maligai. Okey, masalah perempuan sama lagi. Ia belot membakar rumah tangga, membunuh rakyat-rakyat yang setia, merompak di sana sini,
dan memperkosakan gadis-gadis. Dan banyak lagi kekejaman yang dilakukan. Dulu, negara Pasir Dua Buti ini memang cantik. Cukup cantik. Tapi, Menteri Fasola lah yang merobohkan segala-galanya. Hingga menjadi padang jarak, padang tekuku. Sudahlah begitu. Padang jarak, padang tekuk. Istana ini pun semua habis dikopak. Sampai bumbung pun dah tak ada lagi. Ada ke patut? Tak patut. Tak patut. Tak patut. Tak patut. Sungguh kejam Menteri Pasola. Akeh tak ada. Datuk, kenapa tuanku tak lari bersembunyi? Datuk Laksmana, jikalau tuanku melarikan diri bersembunyi, berarti negeri ini tak berkerajaan lagi. Kami datuk-datuk yang tertunggok di sini ini menjadi batu asas. Menandakan kerajaan Dua Buti ini tak ada lagi. Kalau tidak, kami pun dah lama belah. Datuk, ke mana perginya rakyat-rakyat yang lain? Mereka bersembunyi di bukit-bukit bukau. Yang mengherankan, Datuk. Mengapa datuk-datuk semua ni pakai topi Paya Brigit? Di masa Menteri Fasola memberontak, membakar rumah-rumah, kami datuk-datuk ni lah yang menjadi payamen. Tukang pemadam api. Oh. Tak ada seorang pun yang tahu di mana Fasola bersembunyi. Jangan khawatir, Datuk. Hamba ada teropong ajaib. Hamba boleh tahu di mana Fasola berada. Oh, ini ternyata orangnya. Apa yang kau nampak? Jason King. Jason King. Jason King? Berlapik lah kau. Mana ada Jason King bersampai kat sini? Pak, kau tengok. Apa sih Jason King? Yalah, Jason King. Tapi macam mana betul pak kat sini? Benar, Datuk Laksmana. Menteri Pasola tu sama macam Jason King. Tapi kenapa muka dia berkedut-kedut? Beginilah. Tu dia marah tu. Ada yang salah agaknya. Eh, mari aku tengok dah. Dia bukir kali. Macam mana boleh tahu apa dia buat? Kau tengok long shot macam mana? Pusing. Begini. Asal ni dia lagi jambang. Dia jambang. Dia tengah buat apa? Tengah melepas. Itu boleh nampak. Betul, tuanku. Bolehkah beta tengok putri beta? Apa salahnya, tuanku? Oke, kita lihat ya, putri Beta ini. Putrinya yang mana sih? Mana putrinya? Oke. Oke cuy, karena ini sudah di pertengahan, mohon maaf banget saya potong dulu karena durasi juga cuy sangat panjang banget. Insya Allah saya akan lanjutkan lagi secepatnya part keduanya cuy ya. Oke. Oke cuy, itulah tadi part pertama dari film Piramni yang berjudul Laksmana Doremi ya. Laksmana Doremi bisa dua-duanya cuy ya. Menurut saya film ini memang 50% komedi cuy, komedi dan sebagiannya lagi itu kayak campur-campur cuy. Terkadang kita diperlihatkan di mana suasana di pedalaman, di kampung dan di tahun masa-masa pendekar, terkadang di masa modern gitu ya. Jadi apa ya, kayak film-film ini ya memang kayak film-film dikhususkan untuk komedi. Dan kalau memang kita nggak terlalu paham dengan cakapan ini,
seperti saya nggak terlalu paham ya yang mereka cakapkan itu. Banyak kalimat-kalimat yang mereka cakapkan itu yang saya tak paham, cuy. Jadi yang saya tak paham itu korang bisa komentar di bawah ya, supaya saya bisa paham juga. Karena di jujur aja komedinya di film itu lebih ke ini, cuy. Lebih ke kalimat yang mereka apa namanya cakapkan gitu ya. Banyak kalimat-kalimat yang dicampur bahasa Inggris, bahasa Melayu. Jadi nampak sebuah komedi gitu ya. Itu dan itu saya enggak terlalu terlalu paham gitu ya, apalagi kalau bahasa Melayu yang belum saya dengar sama sekali. Oke, dan terima kasih banyak sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Kurban cuy ya. Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan diberikan selalu rezeki yang halal dan tetap bertahan untuk menghadapi hidup ini jauh lebih baik. Dan pastinya semoga video ini bisa menghibur korang yang lagi merayakan hari raya ini. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.